Soma, jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Soma, berani coba, berani sembuh. Seperti apa sih pengalaman ibu ketika memberi soman kepada anak ibu yang sedang mengalami sakit stres? Alhamdulillah, Amar sudah sehat. Soman itu setosep 3 botol. Somannya sudah habis 3 botol. Iya. Nah, ibu, sebelum ibu konsumsi soman, ibu ini melakukan pengobatan apa saja, Bu, untuk menyembuhkan? Tadi nama anaknya Amar, Bu, ya? Iya. Nah, untuk menyembuhkan anak ibu ini, ibu sudah melakukan pengobatan apa saja? Ya, soman dulu. Sebelumnya belum berobat kemana-mana. Enggak. Langsung minum soman, 3 botol. Sekarang kondisi anak ibu gimana, Bu? Ya, bagus. Nama sabihara-bihari deui. Oke. Satu acana ngaleut soman, kumaha kondisina teh, Bu? Ya, itu gugulutukan wae gitu. Nah, gugulutukan itu tidak mengenal orang lain. Yeah. Sebelumnya kondisi anak dari Ibu Surnati ini tidak mengenal orang lain, tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain, yang ada malah suka takut, paranoid, Ibu, ya. Yeah. Dan marah-marah tidak jelas. Yeah. Begitu. Setelah konsumsi soman sekarang bisa beraktivitas. Yeah. Alhamdulillah. Komunikasinya lancar. Yeah. Ya, lancar. Udah bisa dicana ke sawah. Okay. Bisa dibawa bekerja kembali. Iya. Terus ngalah bambu. Oke. Okay. Nah, jadi anaknya Ibu Surnati ini sudah kembali lagi beraktivitas normal dan sudah mulai bekerja kembali, komunikasi lancar dengan orang lain. Iya. Dan hari-hari deui gitu. Nah, sampai hari itu seperti biasa lagi. Biasa. Alhamdulillah. Ibu tetap menggunakan soman untuk menjaga kesehatan tubuh anak ibu, ya, Bu, ya? Iya, iya. Dan semoga ada perkembangan yang lebih baik lagi setelah mengkonsumsi soman. Ya, begitu saja. Mungkin saya, Jaksam, melapor dari Subang, Jawa Barat, melaporkan untuk Voice of Soman. Soman, berani coba, berani sembuh.